Presiden Joko Widodo menjenguk MH Ainun Najib atau Cak Nun yang tengah terbaring sakit di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Jokowi bertemu dengan istri dan anak Cak Nun. Presiden Joko Widodo menjenguk Cak Nun di ruang ICU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito pada Minggu siang. Jokowi datang ditemani Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selama sekitar 15 menit, Jokowi bertemu dengan istri Cak Nun, Novia Kolopaking, serta anak Cak Nun, Sabrang Mowo Damar Panuluh. Jadi memang betul hari ini Pak Jokowi sekitar 10 menit yang lalu melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Dr. Sarjito dalam kapasitasnya menjenguk Pak MH Ainun Najib di RSUP Dr. Sarjito ini. Selama berapa lama tadi Pak Jokowi? Kunjungan beliau sekitar 15 menitan. Bertemu dengan langsung atau keluarganya? Bertemu dengan istri MH, Mbak Novia, dan beserta putranya, Mas Sabrang. Budayawan sekaligus cendekiawan muslim MH Ainun Najib dilarikan ke Rumah Sakit Sarjito pada Kamis pagi. Ia mengalami perdarahan di otak dan sempat tidak sadarkan diri. Tim dokter kemudian melakukan tindakan operasi di bagian kepala. Saat ini Cak Nun dikabarkan dalam kondisi membaik. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan.